Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengumumkan persiapan pasukan relawan kedua. Mereka akan dikirim ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam operasi khusus militer. Kadyrov mengatakan kelompok sukarelawan pertama telah berangkat untuk melindungi perbatasan dan kepentingan negara. Saat ini kami sedang mempersiapkan kelompok kedua, di video ini memperlihatkan ribuan pasukan relawan yang sedang menerima arahan untuk menuju ke Ukraina. Simak berikut, jangan lupa subscribe channel ini. Isu seputar keterlibatan Chechnya dalam operasi militer Rusia di Ukraina kian menguat dengan pernyataan